Assalamualaikum bagi Sayyidil Habib. Apakah air tawaya bisa digunakan untuk berwudu seperti air baki yang dicampurkan dengan detol atau molto? Ya, jadi kalau seumpama air itu berubah ya karena sesuatu yang suci ya, maka hukumnya air itu menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air kopi ini ya, air kopi. Kecuali kalau semua perubahannya itu nggak terlalu banyak, nggak signifikan gitu loh. Tapi kalau signifikan, sekiranya salah satu sifat air yang tiga itu ya, itu sampai berubah, misalnya apa, warnanya, baunya, rasanya, maka hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, tapi kalau seumpama perubahannya itu cuma sedikit ya, misalnya apa, perubahan karena bak mandi kita kosong, petnya nggak jalan, maka kita ambil air sungai, sehingga warnanya apa? Warnanya berubah kan, karena dicampur dengan air sungai kan, nggak ada masalah itu. Nah, ini kalau seumpama berubahnya itu bukan karena tempatnya, tapi berubahnya itu karena sesuatu yang kita masukkan, seperti tadi detol dan sebagainya gitu ya. Maka itu bisa berbahaya dan tidak bisa digunakan. Bisa dikonsumsi tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu.